kita bantai. Jangan lupa like. Dadah. Oke, guys, kembali lagi dari Gamescraft. So ya, di video kali ini kita bakalan bermain Minecraft lagi. Dan di sini aku bakalan nge-review lagi set versi kalian semua yang udah aku cari dan udah aku ambil 5 versi kalian semua ya, guys. Ya di mana di sini kita bakalan mencari atau memberi kalian tuh sebuah nilai di dalam set kalian ya, guys. Yang di mana bila di set kalian itu bisa menemukan sebuah keanehan, keunikan dan kekerenan di dalam set kalian. Tapi kalau tidak ada, berarti kalian tidak mendapatkan sebuah nilai dari aku ya, guys ya. Karena kalau kita cari kekerenan dari dalam set kalian, itu semua set kalian itu keren semua, guys. Gak ada yang namanya apa segala macam. Pokoknya set kalian itu semuanya keren banget. Tapi di sini karena kita hanya berikan keanehan, jadi ada beberapa yang harus diundurkan dan hanya 2 poin itu yang bisa kita cari ya, guys ya. Dan karena episode ini udah episode ke-69. Ini banyak banget sih, guys. Ini dari 1 sampai ke 69. Ini episode bakalan nyampe ke 100 sih mungkin, guys. Kalian doain aja semoga sehat-sehat selalu. Dan terus bersemangat gitu akunya, guys ya. Semoga kita bakal sampai ke 100 episode. Kan keren banget kan? Iya. Oke. Dan setuban aja sih versi kalian semua yang udah ditunggu-tunggu, yang udah banyak banget di request set kalian yang masuk ke episode selanjutnya, guys. Langsung aja kita bakal cobain set versi kalian semua. Dan sebelum kita masuk ke set pertama, jangan lupa kalian follow sama aku di deskripsi. Jangan lupa kalian like, subscribe dan share ke kalian. Jangan lupa kalian lonceng notifikasinya, berikan jangan ketinggalan video-video selanjutnya setiap aku upload video baru ya, guys ya. Oke. Jangan lupa kalian semua yang ingin donasi, langsung aja linknya di deskripsi. Untuk kalian semua juga yang ingin gabung menjadi game squad atau join gitu, kita bakalan bangkitkan game squad, langsung aja beli linknya di deskripsi. Oke, guys, thank you. Langsung kita coba aja ke set pertama ya, guys ya. Let's go. Oke, set pertama dari Eka Saputra. Bang, cobain set via apa tuh? Kita langsung cobain aja di sini, guys. Setnya adalah via ya, guys ya. Langsung aja tuh sini via kecil semua ya, guys ya. Oke, kita aja masuk ke dunianya. Kita lihat seperti apa ya, guys ya, set kalian ini, guys ya. Let's go. Oke, guys, kita masuk ke dunianya. Langsung aja kita spawnkan di dekat sama-sama perumputan sini. Dan kita tidak menemukan apa-apa. Kita hanya menemukan sebuah lapangan yang menurut aku ini keren banget ya. Karena lapangan ini kita setiap spawn tuh kita bisa menemukan sebuah tempat untuk membuat sebuah lapangan atau membuat rumah kalian masing-masing. Dan di depan kita langsung aja dispawnkan sebuah penduduk desa ya, guys ya. Dimana penduduk desa ini di versi terbaru ini menurut aku keren banget diubahnya. Karena biasanya kan kalau misalkan penduduk desa itu hanya sebuah lataran biasa, tapi ini kita menemukan sebuah penduduk desa yang ada tempat atas itu lebih indah gitu kelihatannya, guys. Ya, menurut aku, guys ya, ini keren banget sih menurut aku tuh. Tuh ya, ini luas banget sampai atas sini. Dan di atas itu ada bunga-bunga gitu. Ini keren banget sih. Kita langsung dispawnkan di sebuah penduduk desa yang dimana kita langsung bisa mencari tempat tinggal gitu. Oke. Keren banget sih menurut aku. Kita langsung dispawnkan di tempat tinggal. Dan di depan kita menemukan lagi penduduk desa ya, guys ya. Gila. Ini kita nggak kepikiran loh, guys ya. Padahal cuma 3 huruf ya, dimana via set via ini, dimana langsung dispawnkan langsung 2 penduduk desa. Tuh lihat, gila sih, keren banget sini, guys. Gila, ini nggak kepikiran ya, tapi ini keren banget sih sumpah. Dan di depan kita menemukan sebuah nether yang dimana dari itu menurut aku nih lumayan gede ya. Dan dalam chestnya kita temukan apa-apa, kita temukan 3 obsidian, ini nggak cukup sih. Kita menemukan sebuah ini sih, cuman nggak ada peralatan buat ini ya, tubuh kita ya. Oke, lumayan lah ya. Kita langsung dispawnkan 2 sekaligus desa. Dan skillingnya hanya menemukan sebuah pepohonan yang kita cintai ya, guys ya. Oke, keren lah ya, lumayan guys menurut aku. Kita hanya menemukan langsung
dispon kan di kiri langsung menemukan sebuah kubur desa gitu ya guys ya. Gampang banget gitu ya. Teman-teman. Oke, coba nanti langsung set kedua ya guys ya. Let's go. Oke, set kedua dari Kevin Winata. Bang, cobain set aku NJK. Oke. Ini set kalian tuh semakin ke depan semakin aneh ya namanya ya. Kita langsung cobain aja di sini ya guys ya. Hurufnya gede semua ya, NJK ya guys. Nah, coba ini setnya adalah NJK. Oke, untuk dunianya kita lihat seperti apa set-set kalian tuh namanya sebuah aneh-aneh. Apakah sesuai dengan kotanya atau sesuai dengan dunianya ya guys ya. Coba nanti kita akan masuk dunianya. Kita lihat seperti apa ya guys ya. Let's go. Oke, guys, masuk ke dunianya. Langsung ada disponkan di deket rumah-rumah nih kayaknya. Bukan tuh pohon-pohonan yang sangat banyak lumutnya ya. Dan di depan kita menemukan sebuah jungle. Dan ini kayak persatuan atau persilangan kayaknya nih guys. Oke, di tengah-tengah kita menemukan sebuah nether ya. Oke. Jarang sekali nih ya kita menemukan sebuah nether di tengah-tengah. Wow. Kita menemukan baju ya guys ya. Widih. Menemukan celana dong, baju di mana? Oke. Widih. Jarang sekali ya teman-teman ya kita menemukan sebuah nether di dalam sungai gitu ya kan, atau dalam laut gitu guys ya. Oke, dan ini sebuah jungle biasa. Tapi ini keren banget ya, kita menemukan sebuah jungle ya guys ya. Oke, kita udah menemukan apa-apa lagi kita di sini. Oke, ini langsung menuju ke hutan biasa ya. Dan sama sekali kita tidak menemukan apa-apa gitu ya kan. Hanya pepohonan yang kita cintai gitu ya guys ya. Oke. Tidak ada apa-apa kita di sini guys. Oke. Hanya pertama saja ya, hanya pertama saja kita menemukan sebuah nether. Itu menurut aku keren ya. Kalau kita menemukan nether tengah-tengah itu karena kita juga jarang. Biasanya itu kita menemukan nether yang ngumpet atau segala macam gitu. Tapi ini tengah-tengah laut tuh keren banget sih. Dan di bawah kita apa nih? Kayak apa nih bawah nih guys? Di bawah kita menemukan nether lagi guys ya. Di gua-gua gini loh. Celana lagi guys, gak guna. Widih. Tapi keren ya bawahnya tuh ya guys, bawah nethernya. Tuh, luas ya tempatnya ya. Oke, keren sih. Lumayan. Kita cobain aja set ketiga ya guys ya. Let's go. Oke ya, set ketiga dari Nathania. Bang, nih bang, coba set ini. Itu kayak mana guys ya? Namanya tuh aneh-aneh banget kan? Ini juga profilnya masih astagfirullahaladzim. Kita langsung cobain aja ya. Karena setnya juga ini aneh banget namanya. Karena kita harus berpikiran sebuah positif. Siap. Oke. Langsung cobain aja di sini. Setnya adalah Konoi. Yang kita suka kayak Kono One gitu. Next, kita cobain aja di sini. Kono One. Kita cobain aja, kita bakal masuk ke dunianya. Kita lihat seperti apa ya guys ya. Let's go. Oke, masuk ke dunianya. Kita langsung dispawnkan di atas pohon. Dan skill kita hanya sebuah pepohonan nih guys ya. Dan di kiri kita menemukan sebuah permukiman. Dan di sini ada gua. Oke, ini ada permukiman di atasnya guys. Dan sekelilingnya kita menemukan sebuah pepohonan. Ini dari kiri ke pepohonan. Pertengahan juga pepohonan, dari kanan juga pepohonan. Dan ini menemukan sebuah permukiman. Dan di atas permukiman kita menemukan sebuah penduduk desa ya guys ya. Widih. Keren kali, kita tidak menakjubkan ya guys dengan nama setnya yang aneh. Terus dalamnya tuh keren guys ya. Gila sih. Oke, dan ini hanya tanjak-tanjakan lagi di dekat sini. Permukiman biasa lagi. Kanan kiri hanya seperti biasa permukiman. Dan kiri hanya pepohonan. Tuh guys ya, kalian bisa lihat. Dan tidak sama sekali kita menemukan benda-benda atau sesuatu yang aneh dalam set ini guys ya. Oke. Kita menemukan sebuah laut. Dan di kiri pepohonan.
dan sama sekali tidak menemukan sebuah keunikan dalam set ini, guys ya. Oke. Di set kalian tuh semuanya nih, guys ya. Kalau misalnya kita cari kerennya tuh, kalian bisa lihat lah. Kita kalian bisa cari sendiri gitu. Set kalian tuh semuanya keren, guys. Beneran, guys. Kalau kayak gitu tuh lebih gampang untuk mengasih nilainya, guys ya. Oke, tidak diperlukan apa-apa lagi gitu sekitar sini. Dan kita menemukan salju di sini. Kita menemukan keanehan ya dalam sini. Oke. Oke, kita coba aja set keempat ya guys ya. Let's go. Oke, set keempat dari Bruce Face 135. Bang, coba. Set aku please min 8971294. Oke. Oke. Kita coba aja di sini setnya ya guys ya. Coba aja di sini langsung setnya adalah min 8971292464. Oke, 264. Oke, kita masuk ke dunianya. Kita lihat seperti apa ya guys ya. Let's go. Oke, saya masuk ke dunianya. Langsung ini spawnkan di sebuah blok-blok oranye ini. Wow, jarang sih ini guys ya. Jarang kita menemukan set seperti ini ya guys, yang dimana kita selalu spawnkan langsung menemukan blok-blok oranye seperti ini guys ya. Wah, ini dalamnya blok oranye semua loh. Tuh lihat. Widih. Wah, gila sih ini. Ih, ini semuanya blok oranye kah? Atau gimana guys? Gila sih. Ini kalau ada blok desa ini, wah gila sih apa sebenarnya beneran guys. Dan di bawah kita menemukan keanehan yang di mana menemukan tanda seperti ini, guys ya. Waduh, kacau malam guys, aneh banget ya. Sumpah ini tuh keren banget ya. Kita menemukan keanehan satu dalam set ini, guys ya. Jelas, teman-teman. Oke, dan ini kita udah bisa dari blok oranye ya. Dan kita menemukan sebuah permukiman dan pepohonan juga sekitaran sini. Dan mungkin kayaknya banyak juga keanehan dalam blok-blok oranye itu ya guys ya. Mungkin ya, karena kita nggak terlalu telusuri banget dalam blok oranye itu. Tapi setelah kita lewat blok oranye, kita hanya menemukan sebuah pemukiman dan di bawah kita menemukan sebuah penduduk desa dari blok-blok oranye ini guys ya. Widih, keren banget ya guys ya. Widih, lumayan guys, tapi jauh ya kalau misalkan kalian main survival ya. Dari blok oranye kita harus pergi jauh dari blok oranye itu dan menemukan tempat-tempat seperti biasa seperti ini guys ya. Tapi menurut aku ini keren banget ya. Ini set ini kita menemukan sebuah keanehan dan dalam dan keren juga dalam set ini guys ya. Gila sih, mantap-mantap. Oke, set ini aku kasih nilai 85% ya guys ya. Karena menurut aku ini keren banget setnya. Kita disebutkan sebuah blok oranye beda dengan yang lain gitu loh. Tapi kita pas keluar dari blok oranye kita menemukan sebuah desa dan dalam juga kita menemukan sebuah keanehan juga ya guys. Menurut aku lumayan sih. Kalau semuanya coba yang suka sama blok-blok oranye kalian bisa coba aja set ini guys ya. Oke. Oke, coba aja set kelima ya guys ya. Let's go. Oke, set kelima dari Fadil Official. Cobain set 4335-2 strip miring 7 jempe. Kata temanku set tersebut mempunyai misteri aneh-aneh seperti pas mining di gua ada suara tapi gak ada mob atau player lain. Nah, oke. Mungkin aku sih bisa positive thinking aja kita guys ya, karena menurut aku nih ya kalau misalkan ada suara-suara yang bukan mobs itu biasanya ada suara-suara yang dalam gua ini juga. Kayak ada suara misalkan suara guanya kan, karena di gua itu kan sunyi gitu loh. Bisa aja kayak benda atau segala macam jatuh, kita positive thinking aja. Tapi kita bakal cobain aja di sini ya. Tapi kan karena di sini kita nggak mining ya, kita hanya melihat sebuah keanehan dalam set ini. Kita keliling semuanya, kita melihat temuan apa gitu guys. Karena kalau mining-mining itu kalian bisa cobain sendiri lah ya. Karena main survival itu kalian bisa cobain, kalian buktikan gitu loh. Kalau misalkan kalian melihat bener, kalian bisa langsung aja tag Instagram aku langsung linknya di deskripsi. Ya, langsung Instagram aku adalah Gamescraft Official. Kalian cari guys di Instagram guys ya. Oke, kita cobain aja di sini ya guys ya. Setnya adalah 433S 4433S 5586 C24 C24
C24 /7P. Ini dari setnya juga, ini menurut aku sih aneh ya guys ya. Tapi kita nggak tahu dalamnya seperti apa guys ya. Apakah set ini bakalan jadi keren? Kita cobain aja dalam dunianya, kita lihat seperti apa ya guys ya. Let's go. Oke guys, masuk ke dunianya. Langsung disemuatkan di atas pohon. Dan healing kita seperti biasa, kayak kita bikin dunia lah ya. Ini ada blok-blok kayak gini. Kita juga jarang menemukan blok kayak gini. Dan sekelilingnya ini hanya sebuah semacam pulau kayaknya ya. Dan ini ada pemerasiran. Dan katanya setting itu kayak misteri gitu lah katanya guys ya. Karena pas mining ketemunya. Tapi karena kita nggak mining, kita hanya menelusuri dalam set ini seperti apa gitu guys ya. Dan menurut aku setnya ini ya dua gua-gua juga. Dan waduh gila. Oh enggak nih guys, ini nge-lag aku guys. Tapi ini keren ya. Bentuk dari guanya itu keren banget. Menurut aku suka sih. Dan ini bukan permukiman gitu. Dan tidak ada apa-apa gitu sekarang sini guys ya. Ada permukiman biasa. Dan di depan kita menemukan sebuah penyihir. Penyihir, pillager ya guys ya. Tapi ini keren banget sih menurut aku tuh. Dia nongolnya tuh di sini gitu. Permukiman yang di kayak agak di danjukan gitu. Pokoknya apa ya. Keren banget sih ini, keren banget guys menurut aku. Dan kita menemukan villager di sini guys. Ada bunga gitu. Oh di depannya. Oh deket guys. Lumayan lah ya. Lumayan ya, kita menemukan jarak yang tempuh lah ya. Oke tuh lumayan lah ya. Lumayan luas gitu loh setnya. Set ini keren banget sih menurut aku guys. Dalam kata-kata itu dalam set itu menurut aku aneh. Cuman dalam set ini kita sama sekali tidak menemukan keanehan. Kita menemukan sebuah kekerenan. Mungkin teman sama pengen cobain gitu. Kerasain kata itu pas kita mining kita menemukan sebuah suara-suara misterius tapi tidak ada mobnya atau lain-lain. Kayak bisa cobain aja guys, tapi menurut aku sih nggak terlalu ya, nggak terlalu misterius. Tapi menurut aku sih dari blok-bloknya nih ya yang aku lihat ya dari tadi ya, itu bloknya itu agak hancur. Terus apa ya? Tapi menurut aku sih keren lah ya, karena kita juga jarang menemukan blok-blok yang atau gua-gua yang seperti itu gitu loh guys. Oke guys, thank you semuanya dalam video kali ini. Mungkin segitu aja untuk video hari ini ya guys ya. Thank you semuanya yang udah komen. Kalian semua yang belum masuk, mungkin kedepannya bakalan masuk ya guys ya. Kalian harus bersabar aja gitu loh guys ya. Nanti bakalan ada video selanjutnya. Ada bakalan video baru kedepannya. Mungkin episode 70 bakalan kalian masuk gitu loh guys ya. Dan kalian tunggu bakalan tahun baru ada video terbaru. Pokoknya tahun baru, pokoknya jam 00 itu bakalan langsung ada upload guys ya. Oke, kalian tungguin aja pokoknya. Thank you semuanya guys yang udah nonton sampai detik ini. Kalian tuh keren banget. Kalian join aja game squad langsung aja dengan sip-sip guys ya. Oke, bye-bye. Sampai jumpa lagi.